Bagi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini serangan yang dilayangkan Rusia menargetkan penghancuran titik pertahanan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Februari 2024. Hanya di area Kherson, anggota militer Vladimir Putin melemparkan bom FAB ke lokasi personel angkatan bersenjata Ukraina. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan dahsyat seketika memporak-porandakan titik target. Semua bangunan yang diserang Rusia seketika rata dengan tanah. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.